Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribun TV. Kembali lagi bersama kami di channel Taribun TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Bahagianya Ayu Ting Ting menikah dengan anggota TNI, Letu Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting segera menikah dengan anggota TNI. Benarkah dihitung lewat weton tidak berjodoh dan belum ada rasa cinta? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Siapa yang tidak mengenal sosok pedangdut sekaligus pembawa acara televisi satu ini? Ya, sosok Ayu Ting Ting baru-baru ini memang sedang ramai diperbincangkan. Pasca membagikan momen membahagiakan, yakni foto-foto acara lamaran, Ayu Ting Ting kemudian memperkenalkan jika calon suaminya itu bernama Muhammad Fardana. Calon suami Ayu Ting Ting yang berpangkat sebagai letnan satu itu digadang-gadang juga bukan dari keluarga biasa. Namun, yang jadi perhatian publik justru bagaimana nanti kehidupan rumah tangga Ayu Ting Ting dengan laki-laki anggota TNI tersebut. Apakah keduanya benar-benar berjodoh? Oleh sebab itu, Bunda Retno, sosok spiritualis atau juga seorang ahli weton, coba menghitung guna mengetahui apakah Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana benar-benar sosok yang ditakdirkan bersama. Namun yang mengejutkan, Bunda Retno justru menyebut jika Ayu Ting Ting dan anggota TNI tersebut jika dilihat dari hitungan bukan jodoh. Kalau kecocokan ada, muka itu muka jodoh walaupun sebetulnya kalau hitungan bukan jodoh. Ungkapnya yang dikutip dari Hobbs.id melalui kanal YouTube Ganjil Misteri. Tidak hanya itu, Ayu Ting Ting disebut Bunda Retno juga belum memiliki perasaan cinta terhadap Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting digadang-gadang menikah atas tuntutan memikirkan perasaan sosok putri semata wayangnya yang sudah saatnya merasakan kasih sayang si orang ayah. Berbeda dari sosok Ayu Ting Ting, Muhammad Fardana justru dinilai sudah sangat yakin dengan ibu dari Bilqis tersebut. Kalau Ayu Ting Ting belum kalau bunda melihat belum ada rasa cinta. Kalau yang laki-laki sangat tertarik, tetapi Ayu Ting Ting ini demi anaknya dia, sambung Bunda Retno. Bunda Retno menyebut jika Muhammad Fardana disebut cocok dan sangat baik kepada anak Ayu Ting Ting. Sehingga Ayu Ting Ting jauh lebih mudah menerima sosok Muhammad Fardana sebagai suaminya dan siap menjadi seorang istri setelah kurang lebih 10 tahun menjanda. Terakhir, Bunda Retno menjelaskan bahwa baik Ayu Ting Ting maupun Muhammad Fardana memiliki kesamaan sifat, namun Ayu Ting Ting justru memiliki sifat yang keras. Dua orang ini sifatnya ada kesamaan, tapi Ayu Ting Ting orangnya keras, pungkas Bunda Retno, mengakhiri prediksi hitungan weton Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, tengah melaksanakan ibadah umroh. Namun, ia berangkat ke Tanah Suci tanpa Ayu Ting Ting dan calon menantunya Letu Muhammad Fardana. Umi Kalsum umroh bersama sang suami Abdul Rozak dan calon besarnya serta beberapa anggota keluarga lain. Mereka berangkat dari Indonesia sejak Rabu kemarin. Selama berada di Tanah Suci, Umi Kalsum kerap membagikan kegiatannya saat menjalani ibadah umroh. Terbaru, Umi Kalsum nampak mendoakan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana di depan Ka'bah. Hal itu terlihat dalam postingan terbarunya di story Instagram. Ayu Ting Ting menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberi dukungan kepada dirinya dan Letu Muhammad Fardana. Dia terharu lantaran banyak yang mendoakan rencana pernikahan dirinya dan anggota TNI itu bisa berjalan lancar. Terima kasih ya semuanya untuk cinta, sayang, doa dan support kalian, ungkap Ayu Ting Ting melalui akun miliknya di Instagram. Akan tetapi, pelantun Sambalado itu masih merahasiakan rencana pernikahan dengan Letu Muhammad Fardana.
Ayu Ting Ting hanya memohon doa agar rencana tersebut bisa berjalan sesuai rencana. Mohon doanya selalu ya, love you all. Lanjut Ayu Ting Ting. Sebelumnya dalam tayangan Brownies, Ayu Ting Ting membeberkan alasan dirinya mau menerima lamaran Letu Muhammad Fardana. Dia merasa pria yang karib disapa Dana itu merupakan pribadi yang baik dan sayang kepada anaknya Bilqis. Mungkin sudah feeling berapa kali ketemu, sudah klop saja, menyambung, dan kami juga respect satu sama lain. Juga sayang sama Bilqis, bisa menerima aku dan keluarga apa adanya, ucap perempuan berusia 31 tahun itu. Itu yang buat aku yakin, mungkin ini sudah saatnya dan sudah jodohnya. Insya Allah, amin, tutup Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting tak menyangka bakal segera menikah, seperti mimpi. Seperti dilihat dalam acara Brownies yang dihadiri Ayu Ting Ting menyampaikan perasaan bahagianya. Ya Allah, gak sangka, gue kayak mimpi. Kata gue gini, gue bisa juga yang ngerasain yang namanya lamaran, ujar Ayu Ting Ting yang dikutip pada hari Minggu kemarin.